Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad tak banyak tanggapan saat ditanya akun kaskus Fufu Fafa yang menjadi perbincangan masyarakat. Akun itu diduga milik Wakil Presiden Terpilih, Gibran Raka Raka, dan saat masih aktif, isi akun bernada negatif tentang Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Tetapi, menurut Dasko, tidak ada pembahasan di internal partai mengenai akun Kaskus Fufufafa. Ia juga memastikan tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Uh, antara hubungan Pak Prabowo dengan Gibran itu. Juga. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Hmm. gitu? Itu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya ya, gini, apakah kemudian yang akan dipolisikan? Begitu, yang begitu-begitu pernah dibahas, bahas gitu hmm. loh. Jadi hmm. jangan kemudian di apa namanya di, ditulis seolah-olah kertakanlah lah apa segala itu. Kalau Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini? Nah, iya, Karena bak. kan Citranya Mas Gibran kan iya, jadi bak. Benar, bak. ternoda juga kan gara-gara kasus itu. Ya proses-prosesnya saya nggak tahu ya, nanti apa ada pertimbangan apa, setahu saya, mm -hmm. Pak Prabowo nggak terlalu pusing yang gitu-gitu. Meski belum tahu siapa pemilik akun, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi membantah akun Kaskus Fufufafa adalah milik Gibran. Saat ini tim Kementerian Kominfo sedang menelusuri pemilik akun itu. Itu lagi ya. Itu bukan. Menerima. Enggak, bukan. Bukannya? Bukan ya? Bukan. Ya? Membantah tembok. Enggak, saya kan udah jelasin kemarin ya. juga di DPR ya. Bukan. Kalau oh, bukan, ya. pengen sahabat. Iya, nggak tahu. Nanti lagi cari, dicari. Pasti ketahuan nanti. Iya, Se, se ya, se tapi yang pasti bukan. Iya, oh. ya, Mas Gibran. Ya, bukan, ya Pak. Ada dari, dari, dari tim kan ngecek, oh, mau oh, ngecek iya. kan. Nanti udah ketahuan udah. Oh, Sejauh ini sampai mana? nanti digumumin. Kalau tahu siapa yang punya nanti kita umumin. Oh. Sementara itu Gibran balik meminta media bertanya pada pembuat akun Fufu Fafa. Awalnya, akun kaskus Fufu Fafa menjadi perbincangan di media sosial X yang kini malah menjadi polemik di dunia politik. Tim Liputan Kompas TV Saudara sepekan terakhir, publik dihebohkan dengan menyebarnya akun Fufu Fafa yang menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto serta keluarga. Lalu siapa sebenarnya pemilik akun itu dan mampukah diungkap? Pagi ini kita akan membahasnya dengan analis IT dari ICT Institute Heru Sutadi. Pagi Mas Heru apa kabar? Selamat pagi Mbak Sri, kabar baik. Mas Heru, tanggapan Anda tentang akun Fufu Fafa dan munculnya atau mencuatnya kembali akun itu di media sosial X begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya memang ini menarik ya karena betapapun apa yang ditulis gitu ya, ini kan eh, di 2014-2018 ketika memang pergolakan politik Indonesia itu kan cukup tajam gitu ya. Jadi pada saat itu ya di satu sisi memang masyarakat kurang mendapatkan edukasi yang, ba yang bagus yang bagus gitu ya terkait dengan bagaimana menggunakan media sosial. Tapi di sisi lain juga konflik politik yang kemudian misalnya kita mengenal adanya eh, cebong, kampret segala macam kan eh, juga cukup tajam gitu ya. Dan memang kalau terkait dengan satu akun, kita harus memudahnya secara lebih jauh. Yang pertama itu di media sosial, kita mengenal anonymity atau anonymous gitu ya, kemudian ada pseudonym, di mana memang laki-laki uh, bisa jadi perempuan, perempuan jadi laki, uh, anak kecil bisa jadi dewasa, dewasa jadi anak kecil. Jadi memang tidak serta-merta kita bisa uh, menduga yang perempuan itu adalah orang perempuan yang nulis gitu ya. Sehingga e, diperlukan satu upaya untuk mendalami katakanlah siapa sih yang menjalankan akun tersebut. Hmm. Nah di Indonesia yang menariknya kan juga ada banyak akun juga yang dijalankan juga misalnya dengan admin. Nah ini kan juga perlu dicek lagi misalnya apakah misalnya dia dengan admin atau tidak. Kalau saya lebih melihat bahwa e, betapapun memang ini kan satu kasus gitu ya hmm. yang e, masyarakat menanti untuk ini siapa sih gitu loh. Nah, sementara di pemerintah itu kita juga memiliki kemudian kominfo nih. kemudian kominfo hmm. itu memiliki perangkat, memiliki alat untuk bisa menelusuri ini siapa sih di belakang misalnya akun Pufu Fafa gitu ya. Hmm. E, sehingga mungkin masyarakat bisa jelas kalau sekarang ini kan e, di media sosial terutama ini kan menjadi liar ya. Semua e, mengarahkan misalnya e, akun ini terkait dengan misalnya Cili, pa Cili Pari Catering gitu ya. Atau mungkin juga dengan Cawapres terpilih, tapi kan memang hmm. ada hal-hal uh, yang masih belum dapat dipastikan bahwa katakanlah ini misalnya uh, merupakan akun cawapres terpilih gitu, karena hmm. betapapun juga perlu ada konfirmasi juga dari Kementerian Kominfo dalam hal ini. Hmm. Memastikan pemilik akun tersebut, apakah yang diduga ini adalah wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka atau bukan? Dan ini juga tadi anda sebutkan ini bisa diungkap sebetulnya oleh Kemenkominfo. Lalu seperti apa mekanismenya dalam mengungkap siapa pemilik akun ini? Jadi dalam uh, menyelusuri jejak digital seorang, gitu ya. Ini kan biasanya kita melihat ini yang dipakai akun eh, yang dipakai itu platform apa sih, gitu ya. Misal pertama itu Kaskus. Uh, Kaskus itu kan ada di Indonesia. Ini untungnya ada di Indonesia sehingga bisa dibuka nih, bisa minta ke Kaskus, misalnya uh, log file dari uh, siapa yang mengakses pada jam-jam tersebut pada hari-hari tersebut, gitu. Kita bisa telusuri. Kita kemudian akan dapat uh, IP address. IP address juga bisa dilusuri nih. Hmm. Uh, dia pakai penyelenggara internet mana, operator seluler mana gitu karena tiap-tiap uh, perangkat itu memiliki IP address yang uh, unik gitu sehingga ini bisa dilusur ini dari mana, di wilayah mana diakses segala macam. Nah, ini yang 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 kalau masyarakat biasa itu agak sulit juga untuk bisa mendapatkan uh, detail informasi yang 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 dibutuhkan untuk uh, menjejak ini siapa sebenarnya. Nah, ini yang yang yang, di, yang memiliki hal itu lebih ke kominfo gitu ya sehingga hmm. ini bisa dilakukan jejak itu. Kemudian yang kedua itu selain dengan IP address biasanya kita melihat dari satu akun ini katakanlah tadi fufu fafa gitu ya. Hmm. Nah, fufu fafa ini komunikasi dengan siapa? Hmm. Karena misalnya kalau uh, dalam akun-akun yang terkait dengan teroris gitu ya biasanya mereka kan uh, lone uh, lone wolf nih, nih serigala tunggal. Jadi dia tuh nggak ada komunikasi dengan siapa-siapa gitu. Tapi kalau misalnya Uh, pseudonym, segala macam yang orangnya ada dia akan berkomunikasi. Nah ini bisa kita telusuri nih komunikasi hmm. dengan siapa aja, gitu ya. Sehingga oh ini ada, uh, uh, apa lingkarannya itu tadinya besar kita makin mengerucut. Oh ini kaitannya dengan dengan siapa gitu. Loh. Hmm. nah Ini bisa bisa dilakukan uh, seperti itu biasanya. Ya, jadi sebetulnya tidak sulit ya untuk mengungkap siapa pemilik akun itu bisa ditelusuri mulai dari jejak digitalnya ini kapan, di mana diaksesnya begitu ya saat uh, melakukan aktivitas di akun tersebut lalu dengan siapa saja ber, uh, berinteraksi ataupun Komunikasi. juga berkomunikasi. Itu artinya mudah ya, Pak. Dan apakah perlu waktu lama atau justru waktunya hanya sebentar saja untuk bisa mengungkap itu? Ya, sebenarnya ya 1-2 hari sih bisa bisa tuntas oleh kemudian Kominfo ya. Cuma kan memang kan kita tidak hanya bicara siapa Fufu Fafa atau yang menjalankannya siapa. Tapi kan ini kan sedang dihitung nih dampak-dampak politiknya seperti apa juga kan gitu ya. Hmm. Apalagi sebentar lagi misalnya terjadi pergantian pimpinan nasional, pengisian kabinet, segala macam. Orang kan punya banyak uh, kepentingan. Apalagi misalnya uh, kemudian nanti yang, yang disangkakan ini kemudian uh, terkait dengan Mas Gibran misalnya gitu kan. Ini kan juga harus ada perhitungannya. Karena betapapun kan juga agenda pergantian pimpinan nasional 20 Oktober kan tetap harus uh, berjalan gitu. Itu yang yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentu adalah bahwa memang perlu dipastikan kembali adalah bahwa uh, akun ini uh, ketika misalnya akun itu dijalankan oleh admin. Nah, ini yang yang hmm. perlu ditelusuri lagi dari beberapa admin itu siapa yang menulis hal itu gitu. Nah, kan kita pernah misalnya punya pengalaman ya dulu misalnya ada akun-akun yang dijalankan oleh uh, admin gitu yang sampai sekarang juga masih masih ada kan gitu ya yang hmm. memang dijalankan uh, dengan tujuan mungkin menyerang seseorang menyerang uh, mungkin waktu itu kan bisa capres uh, saingan segala macam itu bisa bisa dipakai seperti itu gitu hmm. sehingga memang ini kita perlu uh, ya nggak berhati-hati tapi memang perlu prudent untuk memastikan ini uh, siapa di belakang semua ini gitu. Ya, jadi kalaupun memang pemilik akun tersebut sesuai dengan dugaan tapi belum tentu juga postingan tersebut dibuatnya oleh si pemilik akun, bisa saja oleh admin begitu ya. Lalu ya. dalam pengungkapannya, dalam pengusutannya dan juga penelusuran siapa ini pemilik akunnya, jejak digitalnya ini diproses begitu ya, diungkap siapa saja. Apa kira-kira hambatan yang bisa terjadi dalam pengusutan atau penelusuran siapa pemilik akun dan juga siapa yang melakukan uh, postingan tersebut? Ya hambatannya tentu pasti ada. Yang pertama itu apakah log file itu masih tersimpan dengan baik gitu ya. Kebetulan saya juga pernah punya platform ya. Jadi sebenarnya admin platform itu tahu ini siapa hmm. aja yang mengakses pada jam tersebut gitu. Itu pertama. Kemudian eh, katakanlah akun X ini ini eh, menggunakan email siapa, nomor telepon siapa itu bisa bisa ketahuan gitu. Hmm. Cuman apakah memang admin dari platform masih ada, data-data misalnya loginnya masih ada gitu ya. Kemudian juga memang kita bisa menjejak, tadi saya katakan bahwa dari orang-orang yang terdekat di mana akun tersebut suka atau sering berkomunikasi gitu kan. Tapi kan juga memang bisa jadi kalau misalnya akun yang diajak berkomunikasi ternyata fake juga kan, itu bisa-bisa terjadi gitu ya. Walaupun memang kalau komunikasinya intens itu agak-agak sulit dikatakan kalau itu fake, tapi potensi itu juga Uh, tetap bisa bisa terjadi gitu ya. Hmm, ini kan ada identik dengan Gibran. Uh, diduga ini postingannya mirip-mirip dengan postingan Gibran. Itu seperti apa, Mas Heru? Ya, memang ada tendensi ke sana. Kalau kita lihat kan, memang uh, sepertinya ada hubungan yang uh, cukup dekat lah gitu ya. misalnya antara Fufu Fafa dengan Cili Catering, eh, Cili, eh, pa, eh, Cili, Paris segala macam gitu ya. Cuma kan memang ini harus dipastikan kembali. Kita kan juga nggak bisa kan kita harus juga aja gak tak bersalah gitu ya. Bahwa ini harus dipastikan ini siapa gitu. Jangan-jangan semua ini kan juga bisa jadi sebuah faktor yang memang fake semua sehingga muncullah uh, dugaan-dugaan uh, seperti disampaikan oleh uh, netizen gitu ya. Nah disinilah tugas dari Kementerian Kominfo untuk mengkonfirmasi gitu ya. Apakah ini siapa sih gitu ya? Apakah kemudian memang ini akan jadi misteri selamanya? Kan kita pernah juga tahu ya beberapa kasus di dunia kan akhirnya uh, tidak terungkap secara baik hanya jadi misteri gitu kan. Tapi kan juga memang di sisi lain juga sekarang ini netizen kan juga ganas-ganas gitu ya. Sehingga ketika misal katakanlah pemerintah tidak memberikan informasi yang uh, cukup uh, lengkap, cukup jelas, terang, gitu ya, kepada masyarakat, ya mereka akan mencari informasi secara mandiri, kan, gitu kan, seperti yang dilakukan hmm. sekarang, gitu loh. Nah, ini memang juga kesempatan bagi uh, ya, pemerintah, kominfo, untuk memastikan ini siapa sih, gitu ya, kalau tidak dilakukan, ya ini artinya nanti masyarakat, terutama yang penggiat media sosial, netizen, ya akan uh, terus-menerus mengungkapkan hal ini, ya mungkin sepanjang hari, gitu ya. Baru-baru hmm, ini nih Mas Heru yang menarik kabarnya akun itu udah mulai bersih-bersih hapus ribuan postingan di kaskus. Nah ini kira-kira bisa menghambat pengusutan dan penelusuran kah atau masih tetap memungkinkan untuk terungkap siapa pemilik akun tersebut? Nah ini kan uh, kalau dalam sebuah katakanlah kalian bisa kejahatan gitu kan ini kan menjadi bagian dari barang bukti. Jadi kalau misal kita ketika ada satu peristiwa kejahatan, kemudian eh, TKP-nya diacak-acak juga, juga agak ini ya agak eh, barang buktinya kan bisa jadi hilang gitu. Nah ini yang juga menjadi bagian dari eh, upaya untuk kemudian ya, ya barang buktinya nggak ada, ya kemudian akan sulit juga untuk eh, memastikan ini siapa nantinya juga. Gitu. Hmm, terakhir, Mas Heru, ini penegasan saja. Artinya ini kuncinya ada di Kemenkominfo ya. Mau mengungkap atau tidak siapa pemilik akun tersebut? Iya betul karena mereka memiliki alat, memiliki perangkat. Karena kita tahu ya mereka memiliki perangkat yang harganya ratusan miliar pada saat ini mereka beli ya. Jadi mereka bisa menghubungkan akun satu dengan akun lainnya, bisa menggali informasi yang yang kita sebut uh, deep uh, package inspection gitu. Ini bisa dipastikan ini siapa gitu ya. Walaupun memang tidak berdiri sendiri, tapi ada harus ada upaya juga. Ini uh, misalnya tadi upaya pengejaran misalnya ini IP addressnya siapa si, siapa segala. Tapi memang kalau misalnya teman-teman um, uh, di Kementerian Kominfo tidak mengungkap hal ini secara terang benderang, atau tetap uh, berusaha untuk hal ini dijadikan sebuah misteri sepanjang hidup kita, ya tentu nanti netizen juga akan mengungkapkan uh, siapa sebenarnya di belakang akun ini nantinya. Ya memang kuncinya di Kemenkominfo mengungkap akun Fufu Fafa ini pemiliknya siapa. Karena postingannya ini berkaitan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, memang betul. seharusnya diusut begitu ya. Tapi kalau tidak netizen Indonesia lebih canggih lah ya begitu. Terima kasih Mas Heru Sutadi, analis IT Terima dari kasih. ICT Institute. Telah bergabung bersama kami Sapa Indonesia Pagi. Selamat uh, melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sehat selalu Mas.